Saudara, 625 orang melibatkan 162 keluarga masih lagi ditempatkan di Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan Bertam Indah Kepala Batas. Dan menurut Ahli Parlimennya, Datuk Sri Reza Marikan Nena Marikan, banjir kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah. Jadi untuk laporan lanjut, kita bersama Cik Sharala Dewi. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kini saya berada di Sekolah Kebangsaan Bertam, Kepala Batas. Bersama saya kini Ahli Parlimen Kepala Batas, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan, untuk mengetahui perkembangan lanjut mengenai mangsa yang terjejas dalam banjir semalam. Kita akan bersama dengan beliau. Ya, Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh jelaskan sikit mengenai perkembangan terbaru. Ya, banjir kali ini sebagaimana yang telah dilapor adalah banjir yang agak luar biasa kerana ia disebabkan oleh taburan hujan yang dan di samping fenomena air pasang, dan pertembungan dua-dua ini menyebabkan kawasan yang by history tak pernah ada pun banjir akhirnya berlaku banjir, dan ia membabitkan jumlah rumah yang besar. Pada waktu direkodkan semalam, sejumlah sekitar 1,443 rumah yang telah dimasuki banjir ataupun air yang terlibat dan terkesan dengan banjir, dan membabitkan mangsa 4,744. Dan disebabkan itu juga kita telah membuka hampir 9 tempat penempatan pemindahan sementara. Dan pemindahan sementara ini membabitkan keseluruhannya 1,285. Daripada kalangan 305 keluarga. Dan yang terbesarnya pusat penempatan sementara ni adalah di Sekolah Bertam Indah ni. Kalau dapat lihat di papan tanda tu, setakat yang saya bercakap ni berada pada 626 orang, terdiri daripada 162 keluarga. Cuma saya bersyukur kerana sejak daripada semalam hujan telah berhenti completely, dan menyebabkan tidak berlaku air yang lebih meningkat. Dan nampaknya hari ini air dah surut, dan ada di kalangan keluarga pun yang sudah pulang. Dan mewakililah saya, Datuk Ruslan dan semua wakil rakyat Kepala Batas, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pihak yang membantu, terutamanya di kalangan JPAM yang di belakang, agensi kerajaan lah. Lepas itu bomba, polis, ICU, apa nama ni, TMB dan MPSP. Dan yang unik dan yang baiknya ialah di Kepala Batas ni hubungan semua pihak. Kalau nak ambil dia soal latar belakang politik, semua pihak datang menggeling tenaga secara bersama demi nak bantu mangsa yang terlibat dengan banjir. Jadi saya rasa mungkin ada hikmah juga daripada take away from this banjir ni. At least saya tahu ukhuwah di dalam masyarakat ataupun rakyat yang berada di Kepala Batas ini menjadi lebih akrab dan lebih rapat. Okey, itu dia yang itu saja yang dapat kita kongsikan buat masa ini. Dan untuk perkembangan selanjutnya, kita akan terus bersiaran selepas nanti. Terima kasih akan penyampaian.